Hi guys, welcome again with me Browin. Di video kali ini gue masih bermain di Monreal Rise. Dan guys, inilah tanggal 1 ya. Dan selamat tahun baru untuk kalian yang merayakan tentunya. Dan kita baru saja login di hari pertama di tahun 2022 ini. Dan kita tadi dapet 200 digi rubi gratis ya di tanggal 1 ini. Dan di video kali ini gue mau mengingatkan kalian, jangan lupa masuk di Raging Raid Battle guys. Oke, kita langsung saja menuju Raging Raid Battle lagi ya. Karena kemarin gue sempat lupa masuk kan, gue yang ngingetin, gue jangan lupa juga. Oke, si King Etemon muncul lagi guys di tanggal 1 ini ya. Lumayan rubinya dari dia ini. Ini cuma ada 3 difficulty ya. Dan kayaknya dari satu-satu difficulty ini kita dapat masing-masing 20 ruby. Oke, gua masuk saja lawan si Etemon ini. Ini enggak susah guys, gampang-gampang aja. Keuntungan untuk yang baru main ya, untuk ID baru ya cepet ya ngumpulin ruby kalau masuk sini ya. Oke, kelar. Oke, 10.000 bit dan 20 ruby, lumayan banget guys. Terus kalian harus sering-sering cek ya Raging Raid Battle ini, karena eventnya ini jarang-jarang guys. Oke, 20 ruby lumayan, masuk 3 kali berarti 60 ya. Daily quest aja cuma 10 ruby per hari. Ini gua belum dapet lah ini si Omega Mon Merciful Mode yang super brave. Nah inilah 1600 gua melayang, 1600 digi ruby melayang ini. Dapet 20 ruby lagi dan satu bahan untuk super evolution ya. Super workout maksud gua. Oke, lanjut yang terakhir. Kayaknya perlu lebih dari satu skill ini. Oke, enggak nih. Ternyata gampang-gampang aja lah. Yang penting ingat masuk dan kalian dapat rubinya. Oke, bahan upgrade skill dan ruby 20. Lumayan banget, guys. Udah kelar ya King Etemon Class Battle atau Raging Raid Battle-nya. Namanya aja yang berbeda, guys. Dan jangan lupa pencet yang atas dan kita bertemu dengan Raging Raid Battle-nya Swan Woman ya. Ini akan berlanjut sampai tanggal 3 Januari guys. Habis itu berganti lagi ya, 3 hari berganti lagi menjadi Azulongmon dan Baihumon ya yang belum. Suan, Suan lagi. Sukiaomon udah ya. Waktu ini Sukiaomon 3 hari juga sih guys. Oke, Swan Mumon 2 kepala dinosaurus. Oke, satu skill saja untuk yang easy ya. Kalau yang ini hadiahnya cuma 2 ruby guys. Ya, gak apa-apa lah ya. 2 ruby kali 3 atau 4. Oh, 5 guys, ada 5 ya. Ada 5 stage. Oke. Masuk aja 5 kali dan dapat 10 ruby lagi untuk hari ini. Jadi total daily quest kita 20 ruby ya. Kalau ditambah masuk ke Raging Raid Battle ini. Oke, ini yang normal kan ya. Sama aja sih guys, tinggal masuk-masuk aja, sentil sekali monsternya langsung menang ya.
Oke, dapat 50 rubi. Maksud gua bit anjing. Rubinya tetap 2 ya. Masuk yang hard sekarang. Ini udah jam 12, lagi beberapa menit ya. Tadi pagi gua login belum dapat sih 200 rubinya. Ini kayaknya tadi jam 11 ya baru dapat ya. Oke, udah kelar yang hard, dapat 100.000 bit dan 2 ruby. Masuk yang mega. Sama aja sih guys, tinggal bunuh aja dapat 2 ruby lagi dan 150 bit kayaknya. Belsemon X gua belum punya nih. Oh, 300.000 bit guys. Oke, gua kira 150 ya. Main banget ini. Advance yang terakhir, extreme ya. Oke, gua masuk. Kalau yang ini nggak bisa disentil dengan satu skill saja guys. Kayaknya perlu 3 skill bisa matilah. Oke, yang terakhir gua sentil pakai Belsemon X. Nggak berasa nih. Pakai Omega Moon Alter S. Nggak berasa juga. Kena stun. Oke, kelar juga. Diakhiri dengan Agumon Walnut Bravery. Dan hadiahnya, oke, gak ada beatnya nih. Skill upgrader dan 2 ruby. Oke, mungkin itu aja guys video kali ini. Jangan lupa untuk login setiap hari dan dapatkan ruby dan masuk Raging Raid Battle untuk ruby juga guys. Oke, thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Kita akan lakukan gacha lagi untuk Omega Mon Merciful Mode. Gua belum dapat anjing. Oke, see ya guys. Bye.